Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Barakat Cangkal. Ini saya mau kenalin alat-alat yang biasa saya pakai buat nge-YouTube ya. Buat kalian YouTuber, pasti mungkin sudah punya ya alat-alat yang seperti ini. Ini. Nah, sini saya mau kenalin nih. Ini tongsis ya. Tongsis monopod. Kayak gini bentuknya. Ini yang biasa saya pakai di rumah. Di sini tinggal buka kayak gini. Nah, tinggal gini. Lalu kita besarin untuk masukin HP-nya sini. Nah, kayak gini ya. Dia akan memanjang. Dan pencetan ini bisa dilepas. Nah, ini terkonek dengan Bluetooth ya. Jadi jaraknya itu sekitar 30 meter bisa kalau kita mau ngambil foto atau mengambil video. Dan kakinya pun bisa dibuka. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Alatnya. Jadi kita mau pakai ini ya biar kamera yang gak gerak-gerak, karena ini di kameranya saya pegang di tangan aja nih, jadi gerak-gerak. Kita akan pasang di sini aja ya. Oke, udah nggak gerak lagi ya karena kita udah pasang di tongsis yang tadi yang kita biasa pakai di rumah. Ini tongsis biasa, biasanya ini saya bawa buat ngeplok mancing ya, biasanya pakai ini nih. Kalau bisa juga nih, bisa nih apa nih, ini mic buat pengeras suara biar hasil suara kita jelas, jadi pakai mic ini. Dan ini buat ditaruh di kepala. Nah, ini yang biasanya saya pakai juga buat mancing nih atau ngeplok-ngeplok apapun, biasanya biar nggak ribet pakai ini. Ini buat HP ya, karena maklum lah kita kita YouTuber pemula, jadi cuma modal HP aja. Ini bisa dibalik ini atau gini. Ini lebih aman ya untuk HP ya, biar HP kita nggak jatuh. Jadi ini tinggal taruh ke kepala aja. Oke, jadi inilah alat-alat yang saya pakai buat YouTube. YouTube pakai HP ya. Ntar tahu nih kalau kalian pakai alat-alat apa aja atau belum punya alat, jadi bisa ya, bisa beli nih. Ini buat mempermudah pastinya ya. Buat ya YouTuber-YouTuber pemula. Dan harganya pun ini murah nih. Ini sekitar saya beli sekitar 30 ribuan. Ini sekitar 20 ribu. Ini sekitar berapa ya? 10 ribu. Kalau yang tongsis yang Bluetooth ini saya beli agak mahal kemarin, sekitar 60 ribu. Oke. Mungkin segitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe. Salam YouTuber pemula, YouTuber HP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.